Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada tutorial kali ini kita akan mencoba bagaimana cara menggunakan atau membuat akun Quizizz. Ya, walaupun di video-video tutorial YouTube sudah banyak yang tersedia, maka kali ini kita akan mengulas bagaimana cara membuat akun Quizizz, apakah sebagai guru ataupun sebagai siswa nantinya. Pertama kita buka dulu web browser kita, bisa Chrome ataupun Mozilla dan lain sebagainya. Kemudian kita ketik quizizz.com. Nah, di sini tampilan pertama kalinya seperti ini. Kita bisa klik sign up ataupun get started. Nah, kita tinggal pilih ya. Nah, jadi kita pilih get started saja. Kita akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini. Maka ada jalan khusus untuk Google. Bagi pemilik akun Google, maka kita klik sign up with Google. Nah, jika di komputernya sudah banyak akun Google, akun email-email yang aktif, maka ini akan tampil semuanya. Ya, sekiranya belum ada atau kosong, kita klik user another icon. Sekarang saya pilih yang ujian online bagus salam saja. Nah, di sini kita pilih untuk sekolah, bisnis, atau individu saja, karena ini sekolah, kita gunakan untuk sekolah. Nah, pilihan kedua setelah kita pilih sekolah, sebagai guru atau sebagai siswa. Nah, di sini penting jangan salah klik, terutama bagi kita sebagai guru ya. Jadi kita pilih teacher. Teacher. Kemudian sudah. Akun Quizizz kita sudah selesai. Hanya butuh beberapa saat saja, beberapa menit saja untuk membuat akun Quizizz. Ini buktinya sudah ada akun Quizizz Gian SMA Babussalam. Kemudian bagaimana merubah profilnya? Bisa kita rubah. Profil, klik profil. Ini kita pastikan kita sebagai teacher. Kemudian kita edit profil. Nah, kita edit profil kita. Di sini bisa kita ganti. Nah, titelnya siapa? Mister, laki-laki atau perempuan? Di sini misalkan gurunya Ahmad pertamanya, kemudian Fauzan. Nah, kemudian kelasnya bisa dipilih kelas berapa aja. Misalkan saya si Fauzan ngajarnya di SMA kelas 10, 11, 12. Kemudian subjeknya kita pilih. Subjeknya dipilih. Sekiranya tidak ada di sini, maka kita klik si more. Lihat yang lainnya. Nah, kebetulan dia ada di sini, dia guru biologi misalkan, atau dia karena cerdas ngajar dua mata pelajaran kimia misalkan, tambah aja, tidak mesti satu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian kita klik save changes. Save changes. Oke, sudah kita update profil kita. Kita lupa untuk memasang gambarnya, gambarnya belum. Maka kita ganti gambarnya. Nah, kita cari gambarnya. Misalkan kita ambil aja gambar yang ada di komputer saja ya. Kita ambil misalkan gambar. Kita besarkan dulu, kita cek. Misalkan gambarnya ini aja, kita ambil untuk contoh ya, kita ambil ini aja. Nah, gambarnya sudah tampil ya, namanya Mr. Fauzan. Kemudian gambarnya karena tidak ada tadi, kita
ambil aja gambar lambang sekolahnya karena dia guru baku salam. Nah, demikian dulu tutorial kali ini bagaimana cara membuat akun guru di Quizizz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.